Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar matematika pembagian. Di sini ada soal-soal pembagian. Kita akan mengerjakan dengan cara campur-campur ya. Soal nomor 1. 9 dibagi 3. Kita akan seperti ini nih. 9 dikurang 3, hasilnya berapa? 6. Dikurang 3 lagi. 6 dikurang 3, 3. Dikurang 3, hasilnya 0, sampai didapat 0. Kemudian, kita lingkari. 1, 2, 3. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Seperti itu. Soal nomor 2. Dengan cara pengurangan ke samping. 8 dibagi 2. Berarti 8 dikurang 2 sama dengan 6. Dikurang 2 lagi sama dengan 4. Dikurang 2 lagi sama dengan 2, dikurang 2 lagi baru sama dengan 0. Kita hitung nih angka 2 yang kanannya. 1, 2, 3, 4. Ada berapa? 4. Berarti 8 dibagi 2 sama dengan 4. Soal nomor 3. Kita akan mengurangkan dengan cara bersusun ke bawah. Berarti 12 dibagi 3. 12 dikurang 3. Berapa? 9 dikurang 3. Berapa? 6 dikurang 3. 3 dikurang 3. Baru dapatnya 0. Kita hitung angka 3 yang bawah. 1, 2, 3, 4. Berarti 12 dibagi 3 sama dengan 4. Soal nomor 4. Kita kerjakan dengan lidi. 12 dibagi 2. Karena dibagi 2, maka lingkarannya ada 2. Kemudian kita akan berhitung sampai angka 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi, tiap-tiap lingkaran lidinya ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka 12 dibagi 2 sama dengan 6. Soal nomor 5. Kita menggunakan kotak-kotak dan titik-titik. 15 dibagi 3. Kotaknya 1, kotak yang besar. Kemudian kita berhitung sampai angka 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kemudian dibagi 3, maka titik-titiknya ini dibagi 3-3. 1, 2, 3, kita sekat. 1, 2, 3, kita sekat. 1, 2, 3, sekat dan sekat. Ada berapa ini kotaknya? 1, 2, 3, 4, 5. Maka 15 dibagi 3, hasilnya 5. Begini caranya. Bagaimana? Mudah kan?